Selamat hari Minggu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudari yang terkasih. Selamat beribadah bagi umat yang berada di gereja maupun melalui kanal YouTube GKI Taman Aries. Minggu ini adalah Minggu Advent kedua, dan dalam kebaktian pertama pagi ini akan dilayangkan sakramen baptisan dan pengakuan percaya bagi putra-putri kita. Tema ibadah kita hari ini adalah menanti Tuhan untuk siap ditampi. Firman Tuhan akan dilayangkan oleh Pendeta Rinto Tampubolon. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita simak beberapa pengumuman dan juga tentang kegiatan gereja kita seminggu ke depan, di mana Bapak, Ibu, Saudara diundang untuk dapat ikut serta menghadiri kegiatan tersebut. Selamat hari Minggu. Kita akan memasuki minggu-minggu Advent yang akan dimulai pada tanggal 27 November hingga 18 Desember 2022. Dalam masa Advent yang pertama sampai dengan keempat, aksi doa syukur dan permohonan menjadi bagian aksi Advent kita di tahun 2022. Umat dapat menuliskan doa syukur dan permohonan di kartu doa yang disediakan oleh Panitia Natal di teras gereja, kemudian menggantungkannya pada pohon doa. Pada tanggal 24 sampai 25 Desember 2022, pada kebaktian Natal pertama dan yang kedua, doa-doa yang dituliskan akan didoakan bersama-sama secara pribadi dalam doa syafaat. Umat dapat mengambil kartu doa umat lain di pohon doa di depan pintu masuk ruang ibadah. Marilah kita saling mendoakan sesama umat Tuhan. Tuhan memberkati. Selamat hari Minggu, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Berikut ini rangkaian kebaktian Masa Raya Natal 2022 GKI Taman Aries. Masa Advent dimulai pada hari Minggu 27 November sampai dengan 18 Desember 2022. Perayaan Advent Usia Indah akan dilaksanakan pada hari Jumat 16 Desember pukul 10 pagi. Kebaktian Natal pertama akan diselenggarakan pada tanggal 24 Desember pukul 5 sore dan 8 malam. Pada hari Minggu 25 Desember kita akan merayakan sukacita Natal dalam kebaktian Natal kedua pukul 7.30 pagi dan 5 sore secara onsite. Sedangkan perayaan Natal anak diadakan pada tanggal 25 Desember pukul 10 pagi. Kita akan mengucap syukur atas penyertaan Tuhan di sepanjang tahun ini dalam kebaktian akhir tahun 31 Desember pukul 6 sore. Kebaktian tahun baru sekaligus sakramen perjamuan kudus akan dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 2023 pukul 7.30 dan 10 pagi secara onsite. Pada pukul 5 sore, kebaktian live recording tanpa perjamuan kudus dapat diikuti melalui YouTube. Mari kita sambut masa raya Natal. Persembahan palungan dalam rangkaian Natal tahun 2022, panitia mengajak saudara sekalian untuk merasakan sukacita dan berbagi kebahagiaan Natal melalui persembahan palungan. Adapun persembahan palungan akan diberikan kepada 1 Yayasan Kirasa, 2 Pelayanan Misi Bina Warga, 3 Yayasan Kaya PNTT, 4 Poliklinik Karya Kasih GKI Taman Aries. Persembahan palungan dapat dikumpulkan pada tanggal 24 Desember 2022 di gereja melalui amplop yang disediakan atau melalui scan QR code atau transfer ke nomor rekening yang tertera. Jangan lupa akhiri jumlah pengiriman dengan kode unik 013. Tuhan Yesus memberkati. Bersama kita bertumbuh dalam iman melalui Groto, Growing Together. Kita akan bertumbuh mendalami firman Tuhan dalam Growing in God, gabungan semua wilayah pada hari Selasa 6 Desember 2022 pukul 19.30. Renungan diambil dari Kisah Para Rasul 25. Growing Together, Growing in God, Growing in Community. Mari Bapak Ibu, Opa Oma, kita bersekutu di dalam rindu, riang dalam usia indah. Pada hari Jumat 9 Desember 2022 pukul 10 pagi. Dengan tema
berdamai meski terluka. Firman Tuhan akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Majelis Jemaat GKI Taman Aries telah menerima permohonan atestasi atas diri Ibu Agatha Oktaviana, asal dari GPIB Pilar Asih, alamat di Kalibata dan masuk wilayah 4. Majelis Jemaat dan Jemaat GKI Taman Aries mengucapkan selamat bersekutu, selamat bersaksi, dan selamat melayani di GKI Taman Aries. Berikut ini disampaikan update proses renovasi Poliklinik Pratama Karya Kasih. Mari kita terus doakan proses renovasi ini dan mendukung dalam persembahan kasih yang dapat kita berikan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita bersaat teduh. Di Advent kedua ini kita menyalakan dua batang lilin sebagai tanda akan datangnya terang Kristus. Inilah perintah Tuhan, setiap lembah harus ditutup. Dan setiap gunung dan bukit diratakan. Tanah yang berbukit-bukit harus menjadi tanah yang rata. Dan tanah yang berlekuk-lekuk menjadi datar. Datanglah Tuhan Yesus, terang dan keselamatan kami. Biarlah kami selalu berjalan di dalam terang-Mu, yang hadir bagai fajar yang berkah. Jesus Christ.
Saudara yang terkasih, kita mengimani bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Saudara-saudaraku, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bagaikan bejana siap dibentuk. Sepenggal lirik lagu yang hampir menjadi favorit semua umat Kristiani. Tetapi pada kenyataannya, banyak orang yang gagal saat sedang dibentuk. Joko. Nathan, gimana Nathan kabarnya? Baik-baik. Kabar lu itu gimana? Yang lu kan lagi cari itu kan ya, kerjaan? Iya sih. Gimana ya? Belum ada progres sampai sekarang, Nat. Padahal tuh sebenarnya aku udah banyak itu lamar pekerjaan. Cuman ya gitu deh, kayaknya percuma aja gitu yang aku lakuin sekarang. Yaudah deh, semangat ya. Yuk, yuk main aja. Oke. Udah lama banget ya kita gak ketemuan. Wah, iya udah lama banget. By the way, gimana nih kabar lo sekarang? Kabar ya? Sebenarnya gue lagi bingung sih, teman-teman gue udah pada punya pasangan, tapi gue gak dapet jodoh-jodoh. Oh, pasangan ya. By the way, lo udah nyobain aplikasi buat nyari jodoh itu belum? Namanya Tinder. Oh ya? Iya, teman gue ada yang pakai aplikasi itu, dapat pacar dari sana, terus sekarang udah mau nikah. Nah, cobain deh nih. Itu masalahnya. Gue tuh malas kalau misalnya harus kenalan dari awal. Padahal kan gue nyari yang udah siap nikah, gak main-main. Bener sih, sekarang udah waktunya buat cari yang serius. Iya ya, gimana ya, gue gak dapet yang cocok-cocok nih. Ya udahlah ya, kita coba lagi deh nih. Yuk. Yuk. BTW, Ser, lu tahu gak sih ada COVID varian terbaru, namanya apa ya? BMX atau apa ya? XBB kali. Oh iya, XBB. Katanya varian COVID baru kan pasiennya tuh naik lagi. Tuh gue takut jadi sekolah online lagi deh. Ih iya ya, rasanya tuh kayak pandemi ini gak berakhir gitu. Selalu aja ada varian baru. Iya, kapan sih COVID selesainya? Aduh, ini tuh apa ya, udah order paket lama banget datangnya, nggak lengkap lagi. Loh, itu apa? Paket ini apa? Ini ada paket udah datang satu, tapi ya ujung-ujungnya nggak lengkap. Padahal reviewnya ya dari online shopnya bagus banget. Bukannya kamu juga pesan satu lagi kan, yang udah 3 minggu kan? Emang ada satu lagi sebenarnya, tapi belum datang juga tuh. Nunggunya udah lama banget juga. Terus gimana? Gak tahu nih, udah nunggu 3 minggu, padahal katanya cuma datang 3 hari. Aduh, harus ngapain lagi nih? Ya aku gak tahu, sabar aja ya. Ya udahlah, kita aja. Udah tungguin aja lah ya, emang dunia tuh tipu-tipu banget ya kayaknya. Mana sih, Ma? Ya, kita perlu ngomong dulu, Pak, sebentar. Kenapa ya, Pak, ya? Kenapa? Anak kita, Andre, sudah lama sekali tidak ada kabar. Ditelepon juga nggak diangkat. Keluarganya juga begitu juga. Istrinya, Linda, nggak telepon juga. Mama kan kangen sama mereka, Pak. Alah,
Biasalah mereka kan sibuk, sibuk karupnya sendiri. Udah lama. Ya, kangen sih kangen. Dulu kita tiap hari bisa memeluk Andre, melihat Andre dan keluarganya. Sekarang nelpon gak pernah, ditelepon juga gak diangkat. Sedih rasanya, Pak. Kita kan beda kota, Pak. Lah, gak usah baper lah. Sudah tahu kan, memang mereka sibuk. Sudah lama kita gak bisa salahin mereka. Maunya begitu kok. Iya, Pak. Mama tuh rindu sekali sama mereka. Linda, istrinya, cucu putrinya. Mama ingin sekali memeluk. Ini telepon, Pak, sampai saya bawa kemana-mana. Dekali-kali dia telepon, enggak telepon juga. Gimana coba, Pak? Rindunya itu gimana ini sampai, aduh, sampai gregetan gitu kalau ini. Iyalah, Ma, Papa juga sih juga rindu sama mereka. Tapi ya memang sudah anak zaman sekarang begitu. Dibaca juga enggak WA, dikasih tahu juga enggak ada beritanya, enggak tahu begitu aja. Sudah lama, enggak usah dipikirkan lagi. Yuk lo, kita pergi dah. Ya wes, ayo Pak. Kita udah mau ke gereja, Pak. Begitu banyak penantian dalam kehidupan kita. Di masa penantian akan peringatan hari kelahiran Yesus, kita juga sedang menanti akan kedatangannya kembali. Karena itu, kita perlu menjaga diri agar kehidupan kita selalu berada di dalam terang kasih-Nya dan di dalam kehendak-Nya. Namun, menanti bukanlah sikap menyerah yang terpaksa dan membosankan. Kita dapat bergirang dan bersuka cita karena Tuhan. Kita menanti dalam pengharapan dengan mengetahui bahwa Allah akan membebaskan kita pada waktunya di kehidupan sekarang dan yang akan datang. Allah tidak pernah tergesa-gesa dan Dia selalu tepat waktu. Karena itu, kita harus menyiapkan diri untuk menjadi pribadi yang bertobat dan yang siap ditampi oleh Tuhan. Saudara yang terkasih, dalam masa penantian kita diingatkan bagaimana menjaga diri kita dan menjaga jalan hidup kita supaya selalu berada di dalam kehendak Tuhan. Firman Tuhan dalam Ibrani pasal 10 ayat 24 sampai 25 mengatakan, "Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang. Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat." Saudara-saudara, apabila kedatangan Tuhan Yesus kembali terjadi saat ini, apakah kita sudah siap? Mari kita berdoa. Ya Tuhan, dalam masa penantian ini, kami tidak mau takabur dan menganggap diri sudah layak dan siap menyambut kedatangan-Mu. Banyak tingkah laku kami yang masih jauh dari kehendak-Mu. Banyak perilaku kami yang masih jauh dari kasih-Mu. Ya Tuhan, kasihanilah kami, umat yang berdosa ini. Jenguklah kami, sucikanlah kami, bangkitkan jiwa kami dengan rahmat-Mu. Amin. Oh,
Saudara-saudara, Tuhan mengaruniakan rahmat pengampunan dosa bagi kita yang dengan tulus mengaku di hadapannya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 firman Tuhan tertulis, karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Di dalam Kristus engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga. Perubahan besar di kehidupanku sejak Yesus di hatiku. Dirimu bersinar terang yang cerah sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Sejak Yesus di hatiku. Jiwaku bergemar bagai ombak besar sejak Yesus di hatiku. Aku tobat kembali ke jalan benar sejak Yesus di hatiku. Dan dosa mari saudara-saudara, Bapak Ibu semua yang terkasih, baik di gereja maupun yang mengikuti ibadah lewat YouTube, mari kita berdoa untuk firman Tuhan. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur untuk anugerah hari ini. Tuhan memberikan kami kesehatan, kesegaran untuk boleh beribadah bersama-sama dan untuk mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya Roh Kudus yang menolong setiap kami, hati yang keras boleh dilunakkan, hati yang penuh dengan semak duri boleh dibersihkan, hati yang menolak, hati yang cuek itu boleh Tuhan tolong untuk menyadari betapa pentingnya firman Tuhan dalam hidup kami. Biarlah kasih karunia-Mu boleh memberi jalan dan terang bagi kami dalam memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan pertama menurut Yesaya 11 ayat 1 sampai 10. Raja damai yang akan datang. Suatu tunas akan keluar dari tunggul Isai dan taruk yang akan tumbuh dari pangkalnya akan berbuah. Roh Tuhan akan ada padanya, roh hikmat dan pengertian, roh nasihat dan keperkasaan, roh pengenalan dan takut akan Tuhan. Ya, kesenangannya ialah takut akan Tuhan. Ia tidak akan menghakimi dengan sekilas pandang saja atau menjatuhkan keputusan menurut kata orang,
tetapi ia akan menghakimi orang-orang lemah dengan keadilan dan akan menjatuhkan keputusan terhadap orang-orang yang tertindas di negeri dengan kejujuran. Ia akan menghajar bumi dengan perkataannya seperti dengan tongkat, dan dengan nafas mulutnya ia akan membunuh orang fasik. Ia tidak akan menyimpang dari kebenaran dan kesetiaan, seperti ikat pinggang tetap terikat pada pinggang. Serigala akan tinggal bersama domba, dan macan tutul akan berbaring di samping kambing. Anak lembu dan anak singa akan makan rumput bersama-sama, dan seorang anak kecil akan menggiringnya. Lembu dan beruang akan sama-sama makan rumput, dan anaknya akan sama-sama berbaring. Sedang singa akan makan jerami seperti lembu. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat liang ular tedung, dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Tidak ada yang akan berbuat jahat atau yang berlaku busuk di seluruh gunungku yang kudus. Sebab seluruh bumi penuh dengan pengenalan akan Tuhan, seperti air laut yang menutupi dasarnya. Maka pada waktu itu, taruk dari pangkal Isai akan berdiri sebagai panji-panji bagi bangsa-bangsa. Dia akan dicari oleh suku-suku bangsa, dan tempat kediamannya akan menjadi mulia. Demikianlah sabda Tuhan. Ya Allah.
Bacaan kedua menurut Roma, pasal yang ke-15, ayat yang ke-4 sampai ke-13. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Semoga Allah yang adalah sumber ketekunan dan penghiburan mengaruniakan kerukunan kepada kamu sesuai dengan kehendak Kristus Yesus, sehingga dengan satu hati dan satu suara kamu memuliakan Tuhan Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab itu terimalah satu akan yang lain, sama seperti Kristus juga telah menerima kita untuk kemuliaan Allah. Yang aku maksudkan ialah bahwa oleh karena kebenaran Allah, Kristus telah menjadi pelayan orang-orang bersunat untuk mengokohkan janji yang telah diberikannya kepada nenek moyang kita, dan untuk memungkinkan bangsa-bangsa supaya mereka memuliakan Allah karena rahmatnya, seperti ada tertulis. Sebab itu aku akan memuliakan engkau di antara bangsa-bangsa dan menyanyikan mazmur bagi namamu. Dan selanjutnya, bersukacitalah hai bangsa-bangsa dengan umatnya. Dan lagi, pujilah Tuhan hai kamu semua bangsa-bangsa. Dan biarlah segala suku bangsa memuji dia. Dan selanjutnya kata Yesaya, taruk dari pangkal Isai akan terbit dan ia akan bangkit untuk memerintah bangsa-bangsa, dan kepadanyalah bangsa-bangsa akan menaruh harapan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara, mari kita membaca Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Matius pasal 3 ayat 1 sampai dengan 12. Pada waktu itu tampillah Yohanes Pembaptis di padang gurun Yudea dan memberitakan, bertobatlah sebab kerajaan sorga sudah dekat. Sesungguhnya dialah yang dimaksudkan Nabi Yesaya ketika ia berkata, ada suara orang yang berseru-seru di padang gurun, persiapkanlah jalan untuk Tuhan, luruskanlah jalan baginya. Yohanes memakai jubah bulu unta dan ikat pinggang kulit, dan makanannya belalang dan madu hutan. Maka datanglah kepadanya penduduk dari Yerusalem, dari seluruh Yudea dan dari seluruh daerah sekitar Yordan. Lalu sambil mengaku dosanya, mereka dibaptis oleh Yohanes di sungai Yordan. Tetapi waktu ia melihat banyak orang Farisi dan orang Saduki datang untuk dibaptis, berkatalah ia kepada mereka, hai kamu keturunan ular beludak, siapakah yang mengatakan kepada kamu bahwa kamu dapat melarikan diri dari murka yang akan datang? Jadi hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Dan janganlah mengira bahwa kamu dapat berkata dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami. Karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Kapas sudah tersedia pada akar pohon, dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Aku membaptis kamu dengan air sebagai tanda pertobatan, tetapi ia yang datang kemudian daripadaku lebih berkuasa daripadaku, dan aku tidak layak melepaskan kasutnya. Ia akan membaptiskan kamu dengan Roh Kudus dan dengan api. Alat penampi sudah di tangannya. Ia akan membersihkan tempat pengirikannya dan mengumpulkan gandumnya ke dalam lumbung. Tetapi debu jerami itu akan dibakarnya dalam api yang tidak terpadamkan. Demikianlah Injil Yesus Kristus, berbahagialah kita semua yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Saudara, kembali saya mau mengingatkan bahwa
Minggu ini kita memasuki Minggu Advent kedua. Minggu Advent itu kita semua tahu bahwa kita dalam penghayatan menantikan, ya, menantikan kedatangan Kristus. Lalu dalam minggu ini seorang bertanya pada saya, kenapa Kristus datang kembali? Kenapa kita menantikannya? Karena ketika di dalam gambaran-gambaran yang ada, seringkali kedatangan itu digambarkan sebagai hari Tuhan. Dan hari Tuhan itu digambarkan sebagai sesuatu yang menggelisahkan dan menakutkan, mencemaskan dan menguatirkan. Karena gambaran-gambaran yang dibangun adalah gambaran-gambaran tentang kehancuran. Gambaran-gambaran tentang hal-hal yang menyeramkan. Tapi kalau kita melihat, saudara-saudara, bagaimana kesaksian firman Tuhan, bagaimana kesaksian Alkitab, maka kita sesungguhnya mendapatkan jawaban yang sangat melegakan. Kenapa Yesus datang dan kenapa Yesus kembali? Maka firman Tuhan bilang, jawabannya sederhana sekali. Jawabannya itu sangat simpel. Jawabannya itu sangat tegas dan sangat jelas. Kalau Yesus datang dan Yesus kembali, jawabannya hanyalah untuk menunjukkan bahwa ia mencintai, ia mengasihi dunia ini. Karena begitu besar kasihnya akan dunia ini. Hanya itu jawabannya. Jadi kedatangan Yesus, baik yang dulu dalam rangka penebusan, baik yang nanti yang akan datang, maka jawaban sederhana. Maka kita menantikan apa? Menantikan Kristus yang mencintai kita. Menantikan Kristus yang datang, yang sudah menebus dan akan memulihkan seluruh kehidupan ini. Gambaran itu yang digambarkan juga di dalam Yesaya. Ketika digambarkan hari itu, hari akhir itu, maka di situ ada gambaran tentang Taman Eden yang baru dan Yerusalem yang baru. Ada gambaran kedatangan Tuhan itu digambarkan seperti ada suasana yang berubah, suasana yang berbeda, di mana setiap orang akan diajak, akan dibawa, dipanggil dan hidup di dalam suasana yang berbeda itu. Tiap orang akan dipulihkan, dunia ini akan dipulihkan, ciptaan akan dipulihkan. Dan jawabannya, kenapa Tuhan engkau memulihkan? Kenapa engkau memulihkan? Maka jawabnya sederhana, karena kasihku. Karena kasih itulah yang begitu besar. Di situ kalau kita melihat, Bapak Ibu Saudara-saudara, bukan menghancurkan yang menjadi tujuan Allah, tetapi memulihkan seluruhnya. Dan gambaran Taman Eden itu tampak misalnya di dalam Yesaya pasal 11. Dalam pasal 11 itu diceritakan tentang gambaran perubahan, gambaran pemulihan. Di situ dikatakan serigala itu tinggal bersama domba. Lalu kemudian digambarkan macan tutul itu berbaring di samping kambing. Lalu anak kecil mengiringi anak lembu dan singa untuk merumput. Anak yang menyusu akan bermain-main dekat ular tedung. Dan anak yang cerai susu akan mengulurkan tangannya ke sarang ular beludak. Gambaran ini mau mengatakan apa? Situasi yang pernah ada dikisahkan di dalam Alkitab. Yaitu pada saat manusia itu belum jatuh di dalam dosa, saudara-saudara. Di situ ada gambaran Taman Eden. Ketika ada gambaran damai sejahtera. Ada gambaran tentang kebersamaan, ada gambaran yang tidak, hidup yang tidak menakutkan, hidup yang penuh sukacita, hidup yang penuh kegembiraan, dan hidup yang aman di dalam pemeliharaan Tuhan. Itu gambaran cinta, saudara. Lalu kemudian dalam Roma pasal 15, itu digambarkan kembali kedatangan Tuhan itu, kedatangan cinta, di mana itu dikatakan bahwa di sana Tuhan memerintah, di sana Tuhan hadir. Allah memulihkan segala sesuatu. Dan kita hidup di dalam Kristus, dalam pemerintahan Allah, dalam pimpinan Allah sepenuh-penuhnya.
Dan ini adalah gambaran tentang cinta. Di mana kita bisa hidup bersama dan di mana Tuhan memimpin kita dalam hidup bersama. Dan itu gambaran pemulihan. Bukan gambaran yang menakutkan. Karena itu saudara-saudara, kalau kita membayangkan tentang hari Tuhan itu sesuatu yang menyeramkan, maka kegelisahan yang akan muncul. Tapi ketika kita merasakan bahwa kedatangan Tuhan dan kedatangannya kembali itu adalah karena cintanya, maka cinta itu akan terhubung dengan hati kita dan ada damai yang akan tinggal di dalam hidup kita. Ada kemuliaan saudara di situ. Bahwa karena cintanya setiap orang itu akan dibawa dalam kediamannya, dalam kemuliaan, dalam kekudusannya. Nah inilah saudara-saudara yang menjadi titik berangkat kita dalam memahami apa yang dinyatakan dalam pembacaan dalam Injil. Ketika Yohanes Pembaptis dia datang dan berdiri dengan tegar, dengan gagah, dengan tegas dan dengan jelas. Dia mengatakan pada setiap orang yang ada di situ, bertobatlah. Bertobatlah karena kerajaan sorga sudah dekat. Ada sesuatu yang Yohanes Pembaptis ingin sampaikan. Bahwa pertobatan itu adalah pertobatan itu kembali kepada kerajaan Allah. Kembali dalam kemuliaan Allah. Kembali dalam cinta itu. Karena itu pertobatan itu bukan tentang saudara menjadi orang jahat. Orang yang mencuri menjadi tidak mencuri. Orang yang kemudian mendusta menjadi tidak mendusta. Pertobatan di situ adalah panggilan cinta saudara. Saudara kalau masih dipanggil, saya masih dipanggil untuk bertobat, itu berarti Tuhan masih mencintai saudara dan saya. Karena kalau pada waktunya tiba, tidak ada lagi panggilan itu saudara. Ketika waktunya tiba, selesai kita semua. Maka waktu untuk mengambil bagian, menerima dan menikmati cinta itu menjadi selesai saudara. Jadi kalau ada misalnya, orang terdekat kita bilang, kamu bertobat. Kamu ibadah, kamu mulai ikut Tuhan kembali. Itu dia bukan benci sama saudara. Dia sayang sama saudara. Dia sayang sama jiwa saudara. Dia sayang sama hidup saudara. Dia sayang sama masa depan saudara. Yaitu hidup di dalam kasih Tuhan. Kalau pendeta ajak bertobat, Bapak Ibu marah gak sama pendetanya? Wah, apaan nih ngajak bertobat misalnya gitu. Karena bisa saja. Tetapi kalau misalnya kita melihat bahwa dalam setiap panggilan pertobatan, entah datang dari suami kepada istri, entah datang dari istri kepada suami, entah datang dari anak kepada orang tua, entah itu datang dari orang tua kepada anak, entah itu datang dari sahabat yang di sebelah kiri ke kanan, entah itu datang dari sahabat sebelah kanan kepada yang kiri, ketika kita semua mengatakan, udah berubah dong. Maka dia tidak sedang membenci saudara. Dan membenci saya. Tangkaplah cinta itu saudara. Tangkaplah kasih sayang itu. Pertobatan itu bicara tentang saudara dan saya siap untuk kembali menerima cinta Tuhan. Siap untuk hidup di dalam cinta Tuhan. Itu pertobatan saudara. Dan orang yang menerima dan siap menerima cinta Tuhan. Itulah yang kemudian hidup dalam kepenuhan. Yohanes Pembaptis. Dia mengajak orang-orang Samaria di Yudea. Semua Yerusalem. Dia ajak. Bahkan dia ajak bagi orang-orang yang ada di dalam bait Allah. Orang Farisi dan orang Saduki. Cinta itu dikumandangkan untuk siapapun. Datang, mari datanglah. Terimalah cinta Tuhan. Karena Tuhan sangat menyayangimu. Tuhan sangat mencintaimu. Karena itu dia bukan hanya memikirkan masa lalumu di dalam dosa. Tapi dia memikirkan masa depanmu di dalam kehidupan kekal. Itu beritanya saudara. Itu yang kita nantikan. Dan karena itu kita bisa belajar dari situ. Lalu bagaimana menerima cinta itu dibilang. Kenapa? Yohanes Pembaptis menyampaikan itu. Kenapa mereka datang, saudara? Yang datang ini adalah orang-orang yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis
adalah orang-orang yang telah mendengar, adalah orang-orang yang telah mengimani apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis di ayat yang 9. Di dalam hatimu kau mengatakan bahwa Abraham itu adalah bapa kami. Ini yang dipanggil ini bukan orang yang tidak mengenal Allah. Yang dipanggil bertobat ini bukan saja orang yang tidak mengenal janji Tuhan. Yang dipanggil bertobat ini bukanlah orang-orang yang bukan merupakan anak daripada Abraham atau keturunannya. Yang dipanggil di situ adalah orang-orang yang tahu bahwa mereka itu adalah saya ini, bapa saya, nenek moyang saya adalah Abraham. Apa artinya saudara? Mereka adalah orang-orang yang dipanggil bertobat ini adalah orang-orang yang kemudian mengenal janji Tuhan. Orang-orang yang mengimani, menghayati bahwa janji Tuhan, mereka adalah bangsa yang terpilih, janji Allah, keselamatan Allah yang dinyatakan kepada Abraham, itu juga menjadi warisan dari hidup dari Abraham pada hidup mereka. Apa yang dijanjikan Tuhan pada Abraham, itu diwariskan bagi Ishak anaknya. Dan terus bagi keturunannya. Sehingga keturunan-keturunan ini, orang-orang Yahudi ini, orang-orang Saduki ini, orang-orang Yudea ini, mereka hidup dengan memegang, ya kami anak-anak Abraham, kami ini penerima janji Tuhan. Kami ini terpilih. Tapi pertanyaannya saudara, kenapa mereka datang kepada Yohanes untuk bertobat? Kenapa mereka datang untuk bertobat? Kenapa berita itu disampaikan kepada mereka oleh Yohanes Pembaptis? Kenapa Yohanes Pembaptis nggak sampaikan kepada bangsa-bangsa lain? Kenapa Yohanes Pembaptis di situ, Sungai Yordan, dia pergi saja sana jauh? Tapi Yohanes Pembaptis ada di situ. Ada sesuatu yang kita harus perhatikan, saudara. Kenapa? Ternyata jawabnya sederhana sekali. Melalui apa yang dikatakan Yohanes Pembaptis pada mereka. Dia mau menggambarkan tentang apa? Bahwa mereka mengimani janji Tuhan, tapi hidup dalam kekosongan. Mereka ini hidup dalam kerohanian yang kosong, saudara. Kerohanian yang kosong itu apa, saudara? Kerohanian yang kosong itu mengatakan, ya saya keturunan Abraham. Tetapi tidak hidup di dalam pesan yang Tuhan firmankan kepada Abraham. Kerohanian yang kosong itu apa, saudara? Kerohanian yang kosong itu dia beribadah. Tetapi kemudian tidak hidup di dalam ibadahnya. Kerohanian yang kosong itu apa, saudara? Dia menjauh dari bait Allah dan hidup di dalam kehendak dirinya sendiri. Kerohanian yang kosong itu apa, saudara? Di zaman kita setelah orang-orang yang telah menerima keselamatan, kerohanian yang kosong itu adalah percaya, ya saya sudah ditebus Tuhan Yesus. Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi dalam hidupnya, dia tidak bangun keintimannya dengan Tuhan. Dalam hidupnya, dia menjauh dari Tuhan. Dalam hidupnya, dia melakukan apa yang Tuhan tidak kehendaki. Dalam hidupnya, dia tidak hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Dia tidak rasakan itu. Kerohanian yang kosong itu membuat kita menjalani hidup dalam kehampaan, saudara. Kita punya iman, ya Yesus Tuhan dan Juru Selamatku. Tapi kita tidak punya kehidupan di dalam iman itu. Kerohanian yang kosong ini memberikan kekeringan, saudara. Kekeringan kerohanian itu membuat kita rapuh. Rapuh untuk digoncang oleh dunia. Kerohanian yang kosong itulah yang membuat kita ketika ditampi, kita menjadi sekam. Ketika ditampi, kita menjadi tak berarti. Ketika ditampi, kita terbuang karena kekosongan. Nah, saudara-saudara, hari ini, minggu ini, ketika dikatakan tema kita menanti Tuhan untuk siap ditampi, maka ada suatu ajakan, saudara.
bahwa dunia ini menampi hidup kita terus. Persoalan pergumulan menampi kita. Saudara-saudara yang memiliki kenyamanan hidup, hati-hati saudara. Semakin saudara merasa nyaman di situ, saudara sedang digoyang untuk menjadi ampas yang kosong. Hati-hati. Kenyamanan itu membuat kita kosong, saudara. Kerohanian kita tidak bertumbuh di dalamnya. Bisa saja. Lalu kemudian situasi-situasi krisis dan lain sebagainya, dia tampi kita, saudara. Lalu saudara menghadapi ini semua bagaimana? Saya menghadapi ini semua bagaimana? Sampai waktu Tuhan datang. Maka kita diajak, saudara. Ayo, mari. Bertobatlah. Kalau saudara sudah merasakan suam-suam kuku akan cinta Tuhan, mari balik. Rasakan kembali bagaimana kasih Tuhan dalam hidup saudara. Cari sesuatu hal di belakang hidup saudara. Cari sebuah pengalaman di mana saudara pernah merasakan kembali di sana cinta Tuhan. Temukan kembali apa yang Tuhan sudah berikan pada saudara. Tapi kalau saudara tidak bisa menemukan di masa lalu saudara, sesuatu yang membuat saudara kembali merasakan cinta Tuhan, maka pandanglah ke depan saudara. Pandang ke depan dan temukan bagaimana Tuhan mencintai saudara untuk masa depan saudara. Dia berikan penebusan dan keselamatan buat saudara dan saya. Temukan sesuatu. Karena Tuhan memberikan itu dalam hidup kita. Sehingga pada waktu ketika dunia menampi kita, kita tidak menjadi sekam yang kosong. Kerohanian kita kosong. Kita mengatakan, ya saya Kristen, saya percaya kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat saya. Tetapi kemudian ketika ditampi oleh dunia, oleh krisis, oleh keadaan, oleh kenyamanan, oleh keberhasilan-keberhasilan, oleh kesuksesan-kesuksesan. Maka iman itu tidak memberatkan kita untuk tetap ada di dalam Kristus. Saudara digoncang, saudara kecewa. Saudara kecewa, saudara meninggalkan Tuhan. Saudara digoncang, saudara marah dan saudara meninggalkan cinta Tuhan. Saudara nyaman, saudara digoncang dan saudara keluar dari goncangan itu. Saudara, ini sebuah ajakan di Minggu Advent kedua. Ayo saudara, sama-sama. Tema ini bilang, nantikanlah Tuhan dan siapkan diri kita untuk digoncang. Bagi kita yang menyiapkan diri, kita tidak akan pernah khawatir akan goncangan itu. Karena kita tahu bahwa kita bukan ampas, saudara. Kerohanian kita itu bukan rohani yang kosong. Kerohanian kita itu bukan sekam yang sudah tak berisi. Kerohanian kita adalah kerohanian yang sudah dibersihkan, ditumbuhkan, dipadatkan. Untuk digoncang seperti apapun, dilempar seperti apapun. Tapi kita akan kembali kepada Tuhan. Saudara-saudara, ini sebuah pesan buat kita di Minggu Advent kedua ini. Siap untuk ditampi. Karena ketika ditampi, maka cinta kita pada Tuhan itu membuat kita tetap ada di dalam kemuliaannya. Dan hari ini kita juga akan melaksanakan baptis anak. Pesan ini juga menjadi pesan baptisan untuk orang tua. Karena saya tidak mungkin sampaikan juga kepada anak-anak. Ya. Tapi saya titipkan kepada orang tua. Ketika anak-anak ini besar, maka isilah dia, saudara. Tuhan sudah kasih buat saudara. Tuhan sudah percaya sama saudara. Untuk saudara menjadi ayah atau papa dan menjadi ibu atau mama untuk anak ini. Kalau Tuhan kasih, Tuhan percaya bahwa saudara seharusnya bisa untuk menjadi suami, menjadi papa, menjadi bapa yang mengisi anak-anak saudara, mengisi kerohaniannya. Supaya anak-anak ini tumbuh, dia tidak menjadi sekam yang kosong. Ketika dia tumbuh dan digoncang oleh apapun, dia tetap ada di dalam Tuhan. Sehingga saudara menjadi ibu
yang bukan justru sebaliknya mengosongkan apa yang Tuhan sudah taruh pada anak-anak saudara. Tapi sebaliknya saudara menambahkan, menjadi ibu yang menambahkan apa yang perlu ditambahkan buat kerohanian anak-anak saudara. Sehingga suatu waktu anak-anak saudara, anak-anak saya, anak-anak kita semua, pada suatu waktu dia akan berkata, ketika mungkin kita sudah tidak ada, dia berkata, aku bersyukur punya bapa yang bukan menjadi sekam dalam kerohaniannya. Aku bersyukur karena aku punya ibu yang bukan sekam yang kosong dalam hidupnya. Aku mengenal Tuhan dan aku hidup di dalam Kristus karena aku memiliki orang tua yang terus mengisi kerohanianku, mengisi hidupku, bukan dengan kenyamanan, bukan dengan hal-hal yang lain, tapi mengisinya dengan cinta Tuhan dan firman dan kebenaran itu. Suatu waktu, dia akan mewariskan itu kepada anak-anaknya, kepada cucu saudara, karena mereka punya contoh, yaitu saudara sebagai orang tua. Dan itu doa kita semua, doa saya. Saya mau menjadi bapa yang seperti itu. Istri saya mau menjadi istri yang bukan mengosongkan kerohanian anak-anak saya. Dan itu menjadi doa saya, doa kami buat bapak ibu semua. Bahwa kita juga menjadi seperti itu. Kita nantikan Tuhan sama-sama. Dan di dalam itu semua kita akan memuliakan dia. Dengan sukacita, kegembiraan, dan penuh damai sejahtera. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Perlu anugerah-Mu.
Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari antara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita naikkan doa syafaat kita. Di tengah-tengah situasi yang terus berubah dalam dunia ini, di tengah-tengah segala kenyamanan yang dunia ini sediakan bagi setiap orang, maka disitulah kami kemudian boleh menyadari akan panggilan Tuhan, akan cinta Tuhan, akan kasih sayang Kristus. Sehingga ketika kenyamanan menggoncang kami, maka kami tetap boleh bertumbuh dalam kerohanian kami. Ketika segala persoalan itu menggoncang kami, maka kami tetap kuat karena cinta kasih Tuhan dan anugerah yang sungguh-sungguh utuh kami rasakan dalam hidup kami. Bapa Surgawi, tolonglah kami untuk terus boleh mengisi kerohanian kami, supaya kelak ketika Engkau menampi kami, maka kami bukan menjadi sekam yang kosong. Juga untuk orang tua yang baru membaptiskan anak, Tuhan berkatilah dan tolong orang tua yang ada, agar bapa dan ibu ini boleh terus mengisi kehidupannya pribadi, kehidupan rohaninya yang dia akan terus bagikan kepada anak dan anak-anaknya. Tuhan memberkati mereka. Bapa Surgawi, Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk segala persoalan-persoalan yang ada, yang terjadi pada saat ini. Bencana alam, kami memohon pemulihan Tuhan untuk semua itu. Situasi sosial dan politik, kami memohon hikmat untuk Tuhan membimbing bangsa ini. Situasi ekonomi yang dialami oleh banyak orang, mengalami situasi yang tidak mudah, Tuhan kuatkan kami dan berikan kami kesabaran untuk melewati semua itu, dan kami imani pemulihan Tuhan ada senantiasa. Kami juga berdoa buat situasi dunia ini, agar kiranya setiap para pemimpin yang memiliki kuasa dan juga senjata, tetapi tidak hidup dengan kuasa dan senjata, tetapi mereka dipenuhi oleh cinta, kasih sayang terhadap kehidupan ini, sehingga mereka memiliki hikmat yang dari Tuhan untuk hidup di dalam kasih Kristus yang mengampuni, membangun, menolong, dan memulihkan segala sesuatu. Tuhan, tolonglah dunia ini. Kami juga berdoa buat setiap sahabat-sahabat kami, saudara-saudara kami, anggota keluarga kami, teman kami yang sakit. Kami mendoakan kiranya Tuhan boleh memberikan selalu kekuatan, kesabaran, dan pertolongan, dan pemulihan. Tuhan yang mencukupkan segala sesuatu dalam pengobatan mereka. Dan Tuhan yang memberikan topangan bagi keluarga yang mendampingi. Tuhan Yesus menolong. Kami berdoa juga untuk segala pelayanan gereja yang ada. Bapa Surgawi, tolonglah para pelayan-pelayan-Mu, agar di dalam pelayanannya, maka kami terus mengisi hidup kami dalam kerohanian kami, dan juga kami membagikan segala cinta kasih Tuhan itu terus kepada jemaat-Mu, dan kami saling menopang, saling mendukung, sehati, setujuan, memuliakan Allah dan melayani Allah. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa syafaat kami. Amin. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan kepada-Nya.
Firman Tuhan dari dalam Mazmur 136 ayat 1 berkata, "Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya." Mari saudara-saudara, bawalah persembahan syukur kita kepada Allah, baik dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries atas nama GKI Sinode Wilayah Jawa Barat, atau dengan scan QRIS yang tertera di layar atau di depan kursi masing-masing. Bagi jemaat yang berada di gereja, kotak persembahan juga tersedia di pintu masuk atau keluar gereja. Tuhan memberkati persembahan kita semua. Allah, kami hanya bisa bersyukur kepada-Mu, sebab karya keselamatan-Mu begitu sempurna. Engkau mengingat setiap kami, Engkau menghadirkan kebajikan dalam hidup kami, Engkau membawa damai yang tak pernah lekang. Saat kami juga membawa persembahan materi, kiranya hal ini menjadi kesaksian atas kebaikan-Mu, dan menjadi bentuk bagi gereja meneruskan karya keselamatan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih umat Tuhan, mari kembalilah ke dalam kehidupan keseharianmu yang terbatas dan tidak abadi. Hiduplah dalam pertobatan dan janganlah memiliki kerohanian yang kosong, sehingga pada saat kedatangannya nanti kita semua siap ditampi dan hidup kekal bersamanya. Mereka yang dengan sabar
Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Terpujilah Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Kiranya kuasa Allah selalu hadir dalam kehidupanmu. Kiranya kasih Kristus selalu nampak dalam kehidupanmu. Kiranya Roh Kudus selalu menjagamu dalam hidup pertobatan, sehingga kamu siap menyambut kedatangan Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih, terima kasih telah beribadah bersama. Kiranya persekutuan kita dan kuasa firman Tuhan yang telah kita dengar dapat meneguhkan kehidupan kita untuk terus menaruh percaya dan harap kita kepada Tuhan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.